pilkada. Sekarang kita pemanasan, tapi pemanasannya kita dalam bentuk permainan. Ya. Ya.
Satu lagi. Tukar. Ambil.
tinggi misalkan, kamu harus bisa memperkirakan kira-kira bola ini jatuhnya di dalam di mana, atau kamu potong lintasannya. Maksudnya kalau misalkan gini nih, misalkan ini dilempar, ini hanya mengikuti, kamu memperkirakan arah jatuhnya bola. Kalau memotong lintasan, kalau ada yang melempar sudah tegak lurus, kalau misalkan di sini otomatis kan jatuhnya sebelah sana. Cuma karena kamu potong, kamu potong lintasannya, jadi jatuhnya tidak di sana, tapi di sana. Yang kedua, cara menangkap, buka jari itu, lebar-lebarnya, dan jangan kaku. Kalau kaku kayak gini, meskipun kamu ini udah lebar, kamu tangkap, sebelum nyari ini pas ini. Ini pas nyampe kamu gini, ini udah gini, mantul. Makanya bolanya relax tangannya. Ya, ketika datang dan ketika menangkap, terus melempar. Tadi banyak melempar yang nggak sadar tenaga. Yang kedua, kalian belajar atletik. Atletik itu ada yang namanya track, ada yang namanya start, ada yang namanya finish. Kalau di dalam start, kamu lewat sedikit aja, itu sudah jadi diskualifikasi. Aplikasinya di dalam kehidupan kalian, ketika kalian di jalan, ada zebra cross, ada batas. Kemarin ketika di kelas bolak-balik dari rumah ke UNJ, rumah UNJ, setiap hari saya fotoin, saya videoin ada buktinya. Ini garis motor di belakang garis. Saya videoin ada kali, setiap kali lampu merah ada yang lewat sekitar 20 orang. Ini menunjukkan apa? Sadar kapan harus melepaskan. Makanya di penjara ini nilai-nilai yang harus kita.
minggu depan kita bisa melanjutkan kegiatan pembelajaran untuk materi selanjutnya. Oke, sebelum kita mengakhiri kegiatan, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa di berdoa selesai. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Murniati, guru pamong PPL PPG dalam jabatan atas nama Agus Imron. Setelah mengamati proses pembelajaran yang dilakukan, saya melihat penerapan bentuk permainan yang diterapkan sudah bagus karena sudah mengarahkan siswa kepada materi ajar. Kemudian, selama proses pembelajaran secara aktif sehingga pembelajaran dapat terlaksana dengan baik. Untuk perangkat pembelajaran sudah tersusun rapi dan sesuai dengan yang diterapkan. Mudah-mudahan dengan PPG dalam jabatan ini dapat menjadi batu loncatan pembelajaran PJOK yang lebih baik. Sekian dari saya, terima kasih.